Menjadi salah satu genre game yang sering kali dicari oleh para penyuka tantangan, tidak heran jika game survival masih sangat populer hingga sekarang ini. Tidak hanya di Android, tapi bahkan di semua platform yang ada, guys. Karena Daftar Game ID akan selalu memberikan rekomendasi seputar game setiap harinya, maka kami ingatkan kepada kalian semua untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa juga untuk like videonya agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi game terbaru dari channel ini. Dan berikut 7 game survival terbaik Android versi Daftar Game. Mini Daisy 2. Mini Daisy 2 merupakan game survival yang dari segi gameplaynya hampir serupa dengan game survival pada umumnya, hanya saja dengan visual pixel yang membuatnya sedikit berbeda, guys. Tujuan kalian adalah untuk bisa bertahan hidup dari segala kondisi berbahaya yang bisa saja kalian temukan selama menjelajah, seperti serangan bandit dan juga lain sebagainya. Kalian nantinya juga akan melakukan berbagai hal seperti raid dungeon, mencari item, dan juga mengumpulkan equipment untuk dipasangkan pada karakter. Tidak hanya itu, kalian juga bisa menemukan supplies dan juga senjata selama eksplorasi. Dan kalian harus mencukupi kebutuhan karakter seperti makanan dan lain sebagainya, guys. Kerennya lagi adalah, kalian juga bisa main bareng teman dan mabar serta membangun sebuah camp di mana kalian bisa membuat komunitas di sana. Wasteland Survival. Wasteland Survival adalah game yang akan membawa kalian untuk berpetualang di dunia Wild West yang dipenuhi oleh orang-orang yang berbahaya seperti bandit yang selalu ingin menyerang kalian dan merampas harta kalian, guys. Dan untuk melindungi diri dari hal tersebut, kalian bisa membangun sebuah shelter dan crafting berbagai perlengkapan yang dibutuhkan oleh karakter untuk digunakan, seperti misalnya senjata dan juga armor. Tapi ingat, kalian harus menjelajah terlebih dahulu untuk mengumpulkan semua item dan resource yang dibutuhkan untuk membuat semua itu. Di sini kalian bahkan bisa bermain secara multiplayer dan PvP dengan orang lain untuk memperebutkan harta dan juga menjarah semua yang mereka punya, atau kalian bisa membentuk sebuah aliansi dengan mereka, guys. Secara keseluruhan, Wasteland Survival adalah game yang sangat menarik untuk dimainkan dan dengan segudang fitur yang bakalan memanjakan para pemainnya. Stormfall Saga of Survival. Stormfall Saga of Survival adalah game survival dengan sudut pandang orang ketiga dan terinspirasi dari dunia fantasi pada abad pertengahan, guys. Awalnya, satu-satunya tujuan kalian hanyalah untuk bertahan hidup, memungut batu, mencari buah, dan mengumpulkan barang-barang acak lainnya yang bermanfaat. Namun pelan-pelan kalian akan menciptakan lingkungan yang bisa dihuni. Salah satu aspek paling penting dalam game Stormfall Saga of Survival adalah mengumpulkan barang. Tapi ingat, untuk melakukan hal itu, kalian akan selalu menemukan mara bahaya. Kalian harus menghadapi serangan zombie ataupun bandit yang mengharuskan kalian untuk menggunakan senjata untuk membela diri, guys. Walaupun sudah cukup lama dirilis, tapi game ini bisa menyuguhkan grafis yang bahkan lebih baik daripada game-game sejenis lainnya. Don't Starve Pocket Edition. Don't Starve Pocket Edition adalah game bertahan hidup yang sebelumnya sudah pernah hadir di perangkat PC dan sekarang juga bisa dimainkan di Android, guys. Konsep dari game yang satu ini bisa dikatakan sangat unik dari kebanyakan game survival atau bertahan hidup lainnya. Baik itu dari segi gameplay ataupun grafis visual yang dihadirkan. Di sini kalian bertujuan untuk berpetualang di dunia open world untuk mengumpulkan item ataupun melawan semua monster yang kalian temukan di setiap lokasi. Tidak lupa juga, kalian harus melawan boss yang mungkin sedikit sulit untuk dikalahkan dan perlu menggunakan perlengkapan yang lebih baik untuk melawannya. Kalian bisa crafting berbagai alat dan juga jangan lupa untuk memberikan kebutuhan yang diperlukan untuk karakter seperti makanan, kebutuhan sekunder, dan lain sebagainya, guys. Dismantle. Dismantle adalah game open world yang awalnya dirilis untuk perangkat PC dan sekarang sudah bisa dimainkan di Android, guys. Tapi untuk bisa memainkan game ini, kalian harus membayarnya seharga Rp170.000 di Play Store. Memang cukup mahal, tapi sangat sesuai dengan gameplay yang diberikan.
Di awal permainan, kalian akan ditugaskan untuk menyelesaikan beberapa misi untuk mencari item, dan nantinya item-item tersebut akan digunakan untuk meningkatkan progres kalian di dalam game. Di mana pemain bisa membangun shelter, crafting berbagai macam peralatan, bahkan melakukan berbagai macam life skill seperti berkebun, menambang, dan lain sebagainya, guys. Selain itu, pemain juga diwajibkan untuk mengupgrade semua kebutuhan karakter, dan kalian juga harus meningkatkan level karakter tersebut seiring dengan berjalannya game. Jurassic Island Survival. Jurassic Island Survival adalah game bertahan hidup yang saat ini sedang early access di Play Store, dan kami sarankan untuk kalian yang pengen coba, kalian harus segera install dari sekarang, guys. Mungkin untuk gameplaynya cukup pasaran untuk game bertahan hidup yang mengusung konsep dinosaurus yang memungkinkan kalian untuk berinteraksi dengan hewan prasejarah tersebut. Tidak hanya harus menghindari serangan predator, tapi kalian juga bisa untuk menangkap beberapa dinosaurus dan menggunakan mereka sebagai tunggangan. Kalian bisa memilih untuk menjadi solo player ataupun kalian bisa membentuk aliansi dengan orang lain dan berkolaborasi untuk bertukar item, guys. Selama bermain, kalian bakalan disuguhkan dengan berbagai misi yang berhubungan dengan game bertahan hidup, baik untuk mengumpulkan item, membuat senjata, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mirai Bogo. Mirai Bogo adalah game survival yang sekarang sudah resmi rilis di Play Store Indonesia, guys, dan bisa dimainkan secara gratis. Ada banyak banget perubahan yang dilakukan, salah satunya mode layar yang sebelumnya portrait sudah bisa menjadi landscape, tapi tentu saja dengan tampilan visual yang juga lebih ditingkatkan. Kerennya lagi adalah, layaknya Palworld, kalian dimungkinkan untuk bisa menangkap Pokemon dan juga crafting berbagai macam alat untuk membangun bangunan, selayaknya game bertahan hidup, guys. Secara gameplay, kalian akan disuruh untuk mengikuti misi yang berhubungan dengan game bertahan hidup atau RPG, di mana kalian harus membuat sesuatu, membangun sesuatu, mempelajari berbagai macam skill, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah 7 game survival terbaik Android yang bisa kita rekomendasikan untuk kalian kali ini, dan kalau kalian ada pertanyaan atau ingin merequest seputar game, silahkan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa nantikan video menarik lainnya dari daftar game, and see you guys on the next video.